ini merupakan gambaran terkini stadion utama Sumatera Barat bulan Mei tahun 2021. Nah, kemarin yang bertanya-tanya apa stadionnya cuman dibangun kayak gitu aja atau tribunnya yang punya atap cuman bagian gerbang depannya aja. Nah, jangan khawatir ya. Sekarang pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat udah masuk tahap ke-7 ya. Itu ada di LPSE Provinsi Sumatera Barat. Jadi pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat ini udah masuk ke tahap 7 ya. Jadi pembangunannya itu bertahap. Maklum ya. Dananya dari dana APBD. Nah, ini merupakan jalan kita ini lewat jalur belakang ya. Kalau orang Lubuk Alung pasti tahu jalan ini. Nah, bisa kita lihat tribunnya itu masih belum penuh ya, masih seperempat, belum separuh yang punya atap. Jadi pembangunan stadion utama Sumbar ini itu bertahap ya, sekali lagi bertahap. Sekarang udah masuk ke tahap 7, dia dananya dari dana APBD guys. Jadi untuk sementara kita belum bisa masuk ke dalam ya, cuman bisa melihat dari depan aja. Oke, itu aja. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.